Naib Presiden PKR Zuraida Kamarudin dinasihatkan menghormati keputusan bersama berkaitan tindakan parti terhadap pemimpin akar umbinya Haziq Abdullah Abdul Aziz. Kita telah buat satu keputusan dan keputusan itu keputusan kolektif. Dan itu sudah tentu lebih baik, lebih molek adalah menghormati keputusan yang telah dibuat secara kolektif, kata Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution kepada pemberita di Putrajaya hari ini. Keputusan itu dihormati sebab kita adalah pihak yang ikut sama membuat keputusan. Beliau diminta mengulas desakan Zuraida supaya itu saya sebut tadi. Komen saya ini berasaskan kepada satu disiplin membuat keputusan. Keputusan itu ikut membabitkan Saudara Zuraida sendiri, Saudara Zuraida sendiri. Okey. Sangat jelas dibentangkan oleh lembaga disiplin, dibahaskan, ada pro and con, akhirnya dipersetujui bersama. Ya. Jadi adalah lebih baik. Saya ulangi, adalah lebih baik. Keputusan itu dihormati sebab kita adalah pihak yang ikut sama membuat keputusan. Naib Presiden PKR Zuraida Kamarudin boleh angkat kaki keluar dari parti jika tidak lagi menghormati keputusan bersama yang dibuat parti. Dalam kenyataan di Facebook, Naib Ketua Wanita PKR Faizah Arifin mempersoalkan kenyataan Zuraida, antaranya memandangkan bekas Ketua Wanita PKR itu sendiri hadir ke mesyuarat biro politik parti itu yang membincangkan isu video seks yang mengaitkan timbalan Presiden Muhammad Azmin Ali itu. Beliau mengulas, jelasnya PKR tertubuh atas iltizam bahawa setiap ahlinya mempunyai hak untuk bersuara dan tidak hanya menjadi pak turut kepada mana-mana pihak. Mengulas lanjut, Nur Hizwan yang juga setiausaha politik kepada Zuraida berkata, meskipun melihat kenyataan yang dikeluarkan Zuraida sebagai menentang arus, namun ia harus dihormati oleh semua. Dia menganggap tindakan Faizah itu bukan sahaja memalukan wanita PKR, tetapi juga memalukan diri sendiri. Perang